Acara resepsi pernikahan seharusnya menjadi momen paling membahagiakan untuk sepasang pengantin, baik pria dan wanita dan juga keluarga lainnya. Dimulai dengan akad, acara resepsi pernikahan menjadi yang dinanti karena akan mendapat banyak ucapan selamat dari para tamu undangan yang hadir. Namun tidak seperti yang dialami pria di Sulawesi Selatan, dia menjadi duda tepat sehari setelah pernikahan dengan wanita yang dicintainya. Diduga karena kelelahan dan sedang sakit, pengantin wanita itu sempat jatuh di acara resepsi pernikahan yang masih digelar. Ternyata keesokan harinya, pengantin wanita itu meninggal dunia. Sontak video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet.